Halo, gue Rian Innocentio. Hari ini gue akan jelasin bass yang gue pakai dari FAD Guitars. Ini seri klasik J5 standard dari FAD Guitars. Spesifikasinya sih yang gue pakai bodinya itu, untuk bodinya kayunya adalah sungkai, terus full body ya, sungkai, terus untuk neck dan fretboardnya itu maple. Ya, kebetulan gue sangat suka maple, jadi lebih punchy aja sih kalau buat gue. Terus untuk hardwarenya itu masih semua asli bawaan dari FAD Guitars. Gue nggak apa-apain, jadi gue terima jadi ini yang gue mainin sekarang, ya itu yang mereka buat untuk gue. So kita coba ya, ini settingan kalau full pickupnya gue buka, tone-nya gue matiin. Gua buka setengah. Misalnya pickup depannya gue tutup, pickup belakangnya full ya, gue buka, jadi soundnya gini. Tone-nya setengah. Pickup belakangnya yang gue tutup sekarang, ini pickup depan yang full, terus tone nya tetap setengah ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang gue suka settingan yang biasa gue pakai adalah dua-duanya gue buka full, pickup depan, pickup belakang, tone-nya setengah. Jadi bunyinya kira-kira seperti ini. Slapnya coba ya, gue buka tone-nya full. Pancinya lebih berasa ya kalau tone-nya gue buka full. Tapi so far sih gue lebih suka untuk dalam kondisi apapun tone-nya gue buka setengah dan sisanya full. Gini. Ini bass gokil sih. Gua so far sangat, ya sambil gua nunggu ada bass satu lagi yang nanti akan segera hadir.
Fad Guitars. Oke, kalau kalian butuh informasi lebih jelas mengenai Fad Guitars, silakan kalian hubungi langsung atau boleh follow di Instagramnya @fadguitars. FAD Guitars pakai S belakangnya. Semoga kalian bisa nyobain semua bass-bass yang ada di sini juga. Langsung hubungin aja di @fadguitars, boleh DM, boleh kontak langsung nanti ke mereka. So, gue Ino, signing out. Bye.